Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jakarta. Sekarang saya sudah berada di stasiun Gambir di Jakarta Pusat. Kira-kira pagi ini saya akan melakukan perjalanan kemana ya? Ikuti terus perjalanan saya dan trip saya kali ini. Terima kasih. Dengan cuaca yang sangat adem karena pagi ini diguyur gerimis hujan. Ini untuk keberangkatan belok kanan, toilet, loket penjualan langsung, konter pelaporan untuk kedatangan masih lurus, loket pemesanan juga, pembatalan dan musola. Berarti kita belok kanan ya. Nanti kita mau saya mau cetak boarding tiket dulu. Ini suasana Gambir di pagi hari ini. Cuacanya pagi ini lagi gerimis. Sekarang jam menunjukkan 06.54. Boarding pass, boarding tiket. Sekarang jam 06.55, kereta api saya rencana berangkat jam 07.50. Sudah tahu semua kereta api apa? Karena masih lama, kita keliling-keliling dulu aja ya. Mau nyari makanan dulu buat di dalam kereta. Oke, dilanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke pemberangkatan, jalur keberangkatan. Sekarang udah jam 07.08 setelah tadi beli makanan buat dalam kereta, buat batas passenger ya. Persiapkan identitas diri, seperti KTP, SIM atau yang didaftarkan pada saat pemesanan. Sekarang lagi menunggu. Selamat pagi Mbak. Terima kasih. Untuk jalur keberangkatan berada di lantai 3. Sekarang kita langsung ke sebelah kiri, ada toilet. Kita... ini peron 1, peron 2 tersedia untuk kereta api Argo Parahyangan, Argo Parahyangan tambahan, Argo Parahyangan premium, Argo Bromo Anggrek, Sembrani tambahan, Taksaka Malam tambahan, dan KA Pangandaran. Untuk di jalur 3 dan 4, untuk kereta api Argo Jati Fakultatif tambahan, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Sindoro, Argo Muria, Bima Sembrani, Gajayana, Taksaka, Taksaka Pagi, Tegal Bahari, Cirebon Express, Bangunkarta, dan Purwojaya. Sepertinya jalur 3 dan 4 lebih banyak ya daripada jalur 1 dan 2. Inilah dia presiden kesayangan rakyat Indonesia. Di jalur 1, di lantai 1 ada untuk charger. Saat ini kereta api akan kami persiapkan masuk di jalur 2. Ada kereta api KRL tujuan Jakarta Kota. Kami persilakan Anda untuk menunggu di jalur 2. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia. Dan kereta api Argo Parahyangan tambahan yang seharusnya berangkat lewat 7.15, sampai sekarang kereta apinya masih belum masuk di stasiun Gambir. Pada pagi hari ini, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
ada KRL melintas langsung di jalur 1 menuju Jakarta Kota. C206 dengan Lipo induk dari Bandung. Tersambungkan dengan KL dengan kelas eksekutif 1. Kita masuk dari kelas eksekutif 1 aja. Ini rangkaian kelas eksekutif 1. KL Pangandaran sudah memakai rangkaian stainless 2018 dengan 50 penumpang K1 2018 eksekutif. Ini dilanjutkan dengan eksekutif 2.
11C. Ini untuk toiletnya dengan kloset duduk. Ini rangkaian kelas eksekutif 3 di rangkaian kereta api Pangandaran. KA Pangandaran 50 penumpang K1 2018. Ini eksekutif 4 tetapi Argo Parahyangan terdiri dari 4 kelas eksekutif dan 4 kelas ekonomi premium ditambah 1 kereta api makan. Ini untuk restorasinya, ruang dapur restorasi. Mari kita lihat. Ini ruang restorasi. Ini si cukup nyaman, adem, sejuk. Dan mungkin karena masih baru ya. Ya, ruang restorasinya. Dan ada buat tempat beribadah, buat ada musola. Cukup luas untuk musolanya. Ini ada ruang kru. M1 2018 kereta makan. Dan inilah untuk rangkaian kelas ekonomi premium. Ada toilet 2. Tidak seperti eksekutif, kelas ekonomi gak sempit untuk toiletnya. Untuk rangkaian kelas ekonomi premiumnya ada 80 penumpang K3 2018. Ya, ini toiletnya ada tisu. Cukup sempit ya, tidak seperti kelas eksekutif tapi masih nyaman lah mungkin. Ini rangkaian ekonomi premium 2. Untuk yang kursi berhadapan-hadapan berada di 11A, 11B dan 10A, 10B. Jadi bagi kalian yang mau memesan tiket kereta api yang mau buat selonjoran lebih full, bisa memesan di seat 10 dan 11. Kita lanjut ke ekonomi premium 3. Derajat Celcius premium 3 ekonomi. Dan ini ekonomi premium 4. Salah satu bisnis PT Kereta Api Indonesia Persero adalah kerjasama antar perusahaan. Ya, KA Pangandaran. Mau diberangkatkan lagi 3 menit lagi. Ya, tepat jam 7 lewat 50 menit. Kereta api Pangandaran diberangkatkan dari stasiun Star Gambir dari jalur 1 ya, menuju stasiun Bandung, Tasik dan Banjar.
Simak terus perjalanan pagi hari ini, walaupun dengan suara rintik-rintik hujan, tidak menyemangatkan buat membuat video ini. Kenapa saya memilih di ekonomi premium 4 untuk menuju stasiun Bandung, Tasik dan Banjar, biar bisa melihat liukan-liukan kereta api ke Pangandaran ini, dan bisa melihat rangkaian belakang, lihat jalur kereta api yang pastinya. Oke, diberangkatkan dari stasiun Besar Gambir. Ikon Jakarta, Monas, Monumen Nasional. Tujuan akhir stasiun Banjar. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 8 jam 6 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kami informasikan pula untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Karena perjalanan ini bebas asap rokok. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome on Pangandaran train that will take us to Banjar for the last destination station. This train will travel for 8 hours. Untuk kereta api ekonomi premium ini tidak terlalu mentok, jadi bisa selonjoran juga, bisa selonjoran, dan ada sandaran kursi. Setiap seatnya sama seperti kereta api lain, ada colokan. Selamat pagi penumpang yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Pangandaran. Ada LCD TV. Saya Budiman sebagai kondektur yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Nah, untuk yang kiri itu jalur untuk ke Tanah Abang, Stasiun Duri. Itu ke jalur kiri ini. Jam 9 lewat 6 menit baru memasuki stasiun Cikampek. Thank you.
sepertinya tidak berhenti di stasiun Cikampek. Berjalan langsung kereta api Pangandaran ini. Bertemu kereta api Cirebon Express yang mau memasuki stasiun Cikampek. Tegal Bahari. Stasiun Cibungur. Bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan di stasiun Sukatani. Argo Parahyangan dari Bandung menuju stasiun Gambir. Thank you.
11:08 diberangkatkan lagi dari stasiun Cimahi. Lagi akan memasuki stasiun Bandung jam 11:16. Terima kasih atas layanan. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Bandung. Akhirnya sampai di stasiun Bandung. Kereta api Langsiran Malabar sepertinya. Bukan Malabar tapi Mutiara. Perjalanan ke stasiun Banjar. Pangandaran. Oke, bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like and subscribe-nya ya. Saya mohon bantuannya agar bisa nyampe 1000 subscriber. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Sampai juga di stasiun Bandung. Terima kasih. Kereta api Pangandaran bersilang dengan KA Serayu dari Purwokerto lewat Kroya, Tasikmalaya, Kiara Condong, langsung Pasar Senen. Kereta api Serayu.
jam 13 lewat 20 baru melewati stasiun Cibatu. Stasiun Cibatu. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Pangandaran will arrive in Cipendei. To all passengers who ended the trip in Cipendei, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services and see you on the next. Baru sampai stasiun Cipendei, hujan besar. Sepertinya kita akan turun di sini. Terima kasih.